Pemilihan kata Nusantara sebagai nama ibu kota baru memiliki makna yang besar karena secara tersirat Indonesia mengabarkan kepada dunia bahwa negara Indonesia pernah memiliki sejarah gemilang di masa lalu. Kata... Pemilihan Kalimantan Timur yang sangat majemuk dan plural sebagai ibu kota negara merupakan pilihan yang tepat karena Pulau Kalimantan merepresentasikan Indonesia secara keseluruhan. Orang Dayak dan orang Melayu terkonsentrasi di Kalimantan bagian barat dan tengah. Barang Banjar mendominasi wilayah Kalimantan Timur dan Selatan. Selamat datang di masa depan Indonesia, bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara, persoalan relokasi ibu kota negara pada dasarnya bukan wacana baru karena sudah digaungkan sejak Indonesia merdeka. Presiden Soekarno lebih memilih Palangkaraya yang lebih tepat untuk menjadi ibu kota. Presiden Soeharto lebih memilih Jonggol, sedangkan Presiden SBY menganggap bahwa Palembang lebih pantas untuk menjadi ibu kota. Dan pada akhirnya, pemindahan relokasi ibu kota serius digarap pada pemerintahan Joko Widodo dengan memilih Kalimantan Timur. Inilah saatnya melakukan lompatan, inilah saatnya kita semua menjadi pelaku sejarah Indonesia masa depan. Pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa akan dilakukan relokasi ibu kota dengan alasan bahwa Jakarta sudah overpopulasi, overbeban, dan ancaman bahaya terkait iklim serta berbagai pertimbangan lain yang dianggap mendesak untuk melakukan relokasi ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Selain alasan normatif yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia, kami mempercayai bahwa ada alasan-alasan lainnya. Di video kali ini, kami akan membahas tentang pemindahan ibu kota dari perspektif negara bangsa, dan kami akan menggali lebih dalam mengenai makna yang tersembunyi di balik pemindahan ibu kota. Terminologi Nusantara pada dasarnya memiliki makna politis dan juga makna sejarah. Pemindahan ibu kota baru dan penamaan Nusantara tentu saja memiliki makna yang berbeda-beda. Kita bisa melihat dari berbagai aspek. Yang pertama aspek sejarah, yang kedua pendekatan Indonesia sentris, dan yang ketiga adalah bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi perkembangan global berdasarkan basis digital. Pertama, kita bahas dulu aspek sejarah. Nusantara adalah terminologi klasik yang telah digunakan oleh Kerajaan Majapahit untuk menegaskan ambisi supremasinya di Kepulauan Indonesia dan sekitarnya. Tentang Nusantara, sudah pernah kami bahas di video sebelumnya. Silahkan dilihat. Pemilihan kata Nusantara sebagai nama ibu kota baru memiliki makna yang besar karena secara tersirat Indonesia mengabarkan kepada dunia bahwa negara Indonesia pernah memiliki sejarah gemilang di masa lalu. Kata Nusantara sebagai nama ibu kota baru juga menunjukkan ambisi Indonesia untuk menjadi negara maju. Hal tersebut bukan utopia karena sejarah pernah membuktikan hal tersebut. Terminologi Nusantara juga memiliki makna politis kepada negara-negara lain di kawasan tetapi tidak harus dipahami sebagai sebuah ancaman bahwa Indonesia memiliki ambisi teritorial untuk kembali menguasai Malaysia, Brunei, Singapura, atau Filipina sebagaimana wilayah Nusantara yang mencakup seluruh negara-negara itu. Namun, penggunaan kata Nusantara untuk ibu kota baru Indonesia lebih kepada penegasan kepada negara-negara lain tentang penguasaan Indonesia atas terminologi Nusantara sebagai milik orang Indonesia. Nusantara adalah Indonesia itu sendiri. Memang terkesan arogan karena konsekuensinya. Jika Malaysia, Singapura, Brunei atau Filipina menggunakan term Nusantara, maka negara-negara itu harus menjadi bagian dari Indonesia. Kemudian aspek perilaku perubahan pembangunan. Dalam konteks yang lebih besar, pemindahan ibu kota adalah bagian dari upaya mendorong pola pikir Indonesia sentris. Sebab, selama ini pembangunan Indonesia masih terkesan Jawa sentris atau Jakarta sentris. Pemilihan Kalimantan Timur, yang lokasinya relatif di tengah-tengah wilayah Indonesia, sangat strategis untuk koordinasi antar pulau, terutama mampu menjadi penyambung antara Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat. Bila melihat evolusi pembangunan di Pulau Jawa khususnya di Jakarta yang sangat cepat dan terkoneksi, kereta api, jalan tol, bandara dan sebagainya sangat jauh dibanding pulau-pulau lain. Agenda utama pemerintah adalah pemerataan pembangunan secara lebih cepat dan terkoneksi antar pulau-pulau di Indonesia. Pemindahan ibu kota negara merupakan salah satu cara untuk mengejar ambis itu. Aspek lainnya adalah aspek antropologi sosial. Seperti kita ketahui bahwa Pulau Kalimantan dihuni oleh berbagai etnis dan agama Ada orang Dayak, orang Melayu, Tionghoa, ada orang Banjar, orang Bugis, dan juga ada orang-orang Jawa, Batak, dan Sunda Orang Dayak dan orang Melayu terkonsentrasi di Kalimantan bagian barat dan tengah Orang Banjar mendominasi wilayah Kalimantan Timur dan Selatan Kalimantan Utara dihuni oleh orang-orang Bugis dan orang Tidung. gesekan pasti ada, dan itu alamiah. Namun, dalam proses menuju negara maju, Indonesia harus melewati hal-hal seperti itu. Pemilihan Kalimantan Timur yang sangat majemuk dan plural, sebagai ibu kota negara, merupakan pilihan yang tepat karena Pulau Kalimantan merepresentasikan Indonesia secara keseluruhan. Aspek lainnya adalah tekad Indonesia untuk menjadikan ibu kota baru sebagai smart city berbasis digital yang ramah lingkungan. BKN atau Badan Kepegawaian Negara Indonesia sudah mulai melakukan uji kompetensi kepada pegawai negeri sipil yang akan ditempatkan di sana. Bagian penting dalam uji kompetensi tersebut adalah menguji kemampuan para PNS di bidang teknologi dan digitalisasi, karena di ibu kota Nusantara tersebut diproyeksikan sebagai ibu kota negara dengan metode kerja berbasis teknologi pintar. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan merupakan strategi Indonesia menghadapi perkembangan global. Apakah pemindahan ibu kota negara akan berjalan seperti yang direncanakan? Tentu saja, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan juga memiliki dampak pada wilayah itu sendiri, utamanya orang-orang lokal. Bagaimana kesiapan mereka selain SDM? Juga, kesiapan mental untuk bersaing dengan para pendatang dari berbagai penjuru Indonesia adalah mustahil mengatakan bahwa ketika ibu kota baru pindah, maka yang diprioritaskan mengisi pos-pos penting di ibu kota baru adalah orang-orang tempatan. Tentu tidak, ibu kota negara dipindahkan bukan saja untuk orang Kalimantan, tapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah daerah harus dari sekarang mulai mempersiapkan SDM masyarakat agar siap bersaing. Membangun Indonesia tidak mudah; kita butuh banyak waktu dan pengorbanan untuk mencapai tujuan. Mencapai cita-cita negara ideal yang memberikan kemakmuran untuk seluruh warga negaranya. Pemindahan ibu kota negara adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan itu. Begitu menurut pendapat kami. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian mempunyai pendapat berbeda, silakan komen di bawah.